Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat wayah kieu. Dalam kesempatan video kali ini, saya ini mereview perjalanan dari jalan baru. Jalan baru yang dari lingkar, bukan dari lingkar, jalan baru yang melewati lingkar Kadungora. Jalan lingkar Kadungora. Jadi jalan ini kalau dari Leles itu belok kanan yang jalan arah ke Leuwi Goong, lalu belok kiri yang jalannya dicor. Nah ini nanti tembus ke sana. Tembusnya nanti ini nanti ke Kadungora gitu. Jadi Kadungora untuk melewati kemacetan atau jalan yang kurang baik yang berada di jalan lingkar. Oh, yang berada di jalan Leles Kadungora. Nah di sini kelihatan untuk kawan-kawan kelihatan pemandangan sangat indah sekali dan jalannya juga besar. Ini untuk menghindari kemacetan-kemacetan. Ini sebagian jalan ini masuk ke Kecamatan Leles dan kesananya nanti masuk ke Kecamatan Kadungora. Dan untuk melewati nanti ke Nagreg, kalau kesananya nanti ke Nagreg. Jadi bagi kawan-kawan yang tidak ingin kemacetan atau tidak mau melewati kemacetan, ini jalan alternatif. Kalau dari Garut nanti bisa, kalau dari kota Garut sehabis Leuweung Tiis belok ke kanan. Nah setelah belok ke kanan, jadi kan ada jalan yang lurus, lalu nanti belok ke kanan lagi untuk menuju ke Leuwi Goong. Nah nanti sebelum nyampe ke Leuwi Goong, belok ke kiri, ada jalan cor, ada jalan dicor. Nah belok ke kiri nanti tembusnya ke jalan ini, nanti tembusnya nanti ke jalan Kadungora gitu. Jadi bagi kawan-kawan yang baru bergabung di kesempatan kali ini, jangan lupa di komen atau like, subscribe dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan yang mau request atau nge-review perjalanan mana atau kampung mana, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Ditulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan mereview. Nah ini jalan ini sebenarnya baru saya lewat ke sini, bukan baru mereview jalan ini. Kalau lewat sudah sering ke sini, tapi baru kali ini saya review. Semoga ini menjadi referensi buat kawan-kawan yang mau melewati jalan yang tidak terjebak kemacetan. Kalau dari Jakarta kalau dari Jakarta nanti beloknya dari Kadungora belok ke kiri, ini kan melewati jalan ini. Dan di sini juga sudah mulai, karena ini masih jalan baru, sudah mulai pinggir-pinggir jalan ini banyak rumah-rumah perumahan atau rumah-rumah warga. Tidak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan mah ini nanti bakal penuh lagi. Nah ini baru nembus ke Kadungora. Nah ini jalan Kadungora, kalau ke sebelah kiri itu nanti nembusnya ke Leles. Nah kalau ke sebelah kanan ini menuju ke Jakarta atau ke Bandung, bisa lewat ini. Nanti akan melewati lingkar Nagreg. Ini melewati lingkar Nagreg. Tapi berhati-hati buat kawan-kawan, karena di sini masih banyak jalan yang kurang baik seperti di jalan ini nih sebenarnya, dan agak kurang rata jalannya, ada sedikit-sedikit sedikit-sedikit agak jagjidrung. Jadi harap berhati-hati kawan-kawan.
supaya kita selamat di perjalanan. Dan kalau untuk melewati jalan ini memang enak sekali karena suasananya teduh dan juga banyak bambu, banyak pepohonan yang sangat rindang, jadi kita perjalanannya tidak panas gitu. Tidak panas. Tapi untuk jalannya ada beberapa ada beberapa bagian yang belum diperbaiki. Mudah-mudahan nanti kedepannya di jalannya ini diperbaiki, karena jalan itu yang paling utama untuk kita untuk kita menembus ke segala arah yang dari Garut. Nah, ini baru kita mau melewati ke Lingkar Nagrek. Ini sudah masuk ke Lingkar Nagrek. Jadi lah, jalan Lingkar Nagrek itu ada 3 jalur. Jadi bagi kawan-kawan yang ini sudah masuk ke Lingkar Nagrek, jalannya besar sekali, tapi walaupun memang jalannya besar, tapi kita hati-hati karena ini banyak truk-truk yang membawa muatan yang sangat berat sekali. Jadi kadang truk itu berdempetan karena ingin selalu saling mendahului gitu. Ini sudah masuk ke terowongan Lingkar Nagrek. Jadi terowongan Lingkar Nagrek ini sangat panjang, lumayan. Jadi bagi kawan-kawan yang mau berfoto di sini di terowongan Lingkar Nagrek ini lumayan lah, agak panjang sekali. Nanti ini akan tembusnya ke Cicalengka. Jadi nanti tembus ke Cicalengka. Tapi alhamdulillah sekarang mah di pinggir-pinggir jalannya udah banyak tanaman-tanaman yang gede-gede. Jadi teduh gitu. Jadi tidak benar-benar panas. Kalau dulu mah 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang itu ini masih gersang. Ini karena tanamannya ini belum gede gitu, yang di pinggir-pinggir. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pada rindang, pada besar. Jadi suasananya teduh gitu, enak. Dan bagi kawan-kawan yang melewati ini sudah ada di sini di jalan Lingkar Nagrek, sudah ada rest area atau pom bensin untuk kalau mau istirahat, karena di sini sudah tersedia pom bensin di Lingkar Nagrek di sebelah kiri. Jadi nggak usah takut kehabisan bensin. Tapi alhamdulillah jalannya sudah rindang, sekarang sudah enak dilaluinya karena banyak pohon-pohon yang besar, jadi teduh. Kalau mau istirahat juga di sini banyak warung-warung atau pedagang-pedagang kaki lima. Ini sudah sangat enak sekali. Untuk yang mau perjalanan ke sini, alhamdulillah bisa kawan-kawan saksikan. Dan di sini sudah mulai banyak yang jualan-jualan di pinggir jalan. Alhamdulillah. Dan tempat beristirahat bagi kawan-kawan yang merasa lelah dari perjalanan, misalkan dari Tasik, dari Ciamis, dari Pangandaran yang mau lewat ke sini. Dan ini nanti akan melewati ke Bandung atau ke Cicalengka, menuju ke Bandung dan kesananya ke Jakarta. Untuk kota Garut sendiri di sini alhamdulillah jalannya sudah baik, dan ini juga Lingkar Nagrek sekarang jalannya baik, bagus sekali. Bagi kawan-kawan yang melewati ke sini, nah ini sudah ada pom bensin di sebelah kiri. Ini kalau kawan-kawan yang dari Tasik kehabisan bensin, ini di Lingkar Nagrek ada sebelum turun ke Cicalengka. Dan juga pemandangannya di sini alhamdulillah, dan warung-warung juga sudah banyak untuk istirahat bagi kawan-kawan yang mau istirahat di sini. Dan juga sudah ada tempat beristirahat walaupun
hanya sebentar untuk beristirahat sebelum nyampe ke Cicalengka. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini, dan semoga perjalanan kawan-kawan atau yang menonton video ini diberikan keberkahan, keselamatan, diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.